Pemirsa, ditinggal suami merantau ke Jakarta. Seorang wanita di Bangkalan, Jawa Timur digrebek warga karena memasukkan pria selingkuhan ke rumah saat malam hari. Warga datang dengan membawa senjata tajam dan nyaris ingin mencelakai nyawa pria selingkuhan. Warga menggerebek pasangan selingkuh di rumah sang wanita di desa Lombang Drijeh, Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang emosi menghakimi pelaku pria berinisial NW. Namun aksi itu berkali-kali dihalangi kekasihnya AN yang merupakan perempuan bersuami. Bahkan warga yang kesal nyaris mencelakai nyawa pelaku pria namun berhasil diredam oleh tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan mediasi dan yang laki-laki menyampaikan kepada kepala desa Lombang Drijeh tidak bisa pulang karena ada di Jakarta, dia mengatakan saya pasrahkan kepada kepala desa dan nanti setelah saya ada kesempatan saya akan pulang ke Lombang Drijeh, akan memasrahkan perempuan tersebut kepada orang tuanya. Kasus perselingkuhan ini kemudian dimediasi tokoh masyarakat dan polisi. Suami AN yang bekerja di Jakarta juga sudah beritahu tentang perbuatan istrinya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan.